أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna min karamika 'ilman wa adaban wa khuluqan ya akramal akramin. Allahumma 'allimna al-kitab wal-hikmah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua masih pada bab ikhlas. Silakan dibuka kitabnya masing-masing atau perhatikan yang ada di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسفوا بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم muttafaqun alaih, hada lafzun Bukhari. An ummil mu'minin, dari ibu orang-orang yang beriman. Ini merupakan penghormatan dan pengagungan serta larangan menikah dengan yang disebut dengan ummil mukminin, ibu orang yang beriman. Ini adalah gelar yang diberikan kepada seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layaknya seorang ibu, maka orang lain tidak boleh menikahi ibunya. Ummi Abdillah, ini kunyah yang diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun biasanya kunyah itu disandarkan kepada anak yang dimiliki. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak Qasim. Kemudian kunyah beliau adalah Abul Qasim. Di sini Aisyah mempunyai kunyah Ummi Abdillah. Sedangkan yang kita ketahui, Aisyah tidak mempunyai anak. Abdillah itu adalah anak saudara Aisyah, yaitu dari Asma, yang bernama Abdullah ibnu Zubair. Jadi kunyahnya dinisbatkan kepada anak saudaranya. Dalam pendapat yang lain disebutkan bahwasanya Abdillah itu adalah anak Aisyah yang meninggal waktu keguguran.
Itu adalah pendapat yang lain. Tapi yang terkuat adalah Ummi Abdillah, itu Abdillah adalah anak dari saudara Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, dia berkata atau bertanya kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaysun, akan menyerang jaysun, sekelompok pasukan Al-Ka'bah. Ka'bah, jaysun, tentara, pasukan. Ini Allah yang lebih tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu pasukan yang mana yang nanti akan menyerang Ka'bah. Ini merupakan salah satu hal gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ka'bah, Ka'bah sebagaimana yang kita ketahui. Tapi sudah dari segi bahasa, Al-Ka'bah itu segala sesuatu yang berbentuk persegi. Itu disebut dengan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida min al-ardh, maka apabila mereka telah sampai di suatu tempat. Baida, baida itu tempat yang tandus, yang tidak ada sesuatu di atasnya, tidak ada pepohonan dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan baida itu adalah suatu nama tempat. Jadi ketika mereka sudah sampai di tempat tersebut, yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Yukhsabu itu ditenggelamkan. Seperti khusuf, khusuful qamar, gerhana matahari. Kenapa dinamakan khusuful qamar? Karena bulan tertutup oleh matahari sehingga tidak terlihat. Sama di sini, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, artinya mereka semuanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Qalat, Aisyah berkata atau bertanya dalam keadaan heran. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana sehingga mereka itu semuanya ditenggelamkan. Wa fihim aswaquhum, dan di antara mereka cuma ada orang-orang yang biasa, masyarakat biasa. Wa man laysa minhum, dan di antara mereka juga ada orang yang tidak satu tujuan dengan mereka. Mungkin ada orang yang pergi bersama-sama pasukan tersebut dengan tujuan yang sama, tapi niat yang berbeda. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, awal mereka dan akhir mereka ditenggelamkan. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian nanti mereka akan dibangkitkan dengan niat mereka masing-masing. Kesimpulan dari hadis ini adalah hendaklah kita senantiasa menanamkan niat yang baik di dalam setiap aktivitas kita, karena kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita, kapan ajal akan tiba. Sehingga ketika ajal itu tiba, kita sudah siap, karena setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita, senantiasa kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis ini menjelaskan supaya kita untuk tidak bergabung
atau bersama dengan orang-orang yang mempunyai niat yang tidak baik. Kenapa? Karena apabila Allah akan menurunkan azab kepada mereka, sedangkan kita ada di sana, maka pastinya kita pun juga akan terkena azab tersebut. Walaupun nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dengan niat kita, tapi ketika di dunia kita merasakan akibat dari bersahabat atau tinggal dekat dengan orang-orang yang tidak baik. Seringkali kita melihat ketika musibah-musibah melanda, khususnya di negara kita, terkadang orang-orang saleh pun, orang-orang baik pun terkena musibah tersebut. Kenapa? Di antaranya adalah karena mungkin mereka diam terhadap kemaksiatan yang ada di lingkungan mereka. Pernah terjadi dulu kejadian longsor di Jawa Tengah kalau tidak salah. Itu banyak sekali orang-orang yang tidak terlibat atau orang-orang baik yang ikut merasakan longsor. Padahal di daerah tersebut terkenal daerah yang suka maksiat. Akhirnya ketika azab itu turun, Allah tidak memandang siapapun di sana. Pokoknya semua kena azab. Tapi nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur, maka mereka akan dibangkitkan dengan niat masing-masing. Apabila niat mereka baik, maka mereka akan terkumpul atau berkumpul dengan orang-orang yang baik. Tetapi ketika mereka berniat jahat, maka mereka pun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berniat jahat dan akan menerima balasan atau akibat dari apa yang mereka niatkan. Oleh karena itu, pesan dari mu'alim, tanamkanlah niat yang baik di setiap aktivitas kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Mungkin itu penjelasan hadis pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.